Oke. Sinta Laura. Masih semangat kan, belum ngantuk? Belum ngantuk, tapi saya senang loh hari ini tuh. Apalagi saya ngobrol sama kamu tuh saya senang. Me too. Beneran senang. Aku senang juga. Karena setidak-tidaknya saya host, partner saya nggak alay. Terima kasih. Iya, kalau partnernya alay saya udah tolak ini acara dari kapan-kapan. Aku juga pilih acara ini karena aku tahu aku bakal nge-host sama Daddy. Dan aku ngerasa Daddy itu salah satu host yang paling intelligent di Indonesia sekarang, paling asik dan pokoknya paling nyambung. So I'm so happy tonight. Thank you. Nah, anyway, kita tuh sebenarnya masih ada satu segmen lagi tadi. Tadinya ya. Iya, tadinya. Tapi terus gagal. Nah ini penonton yang di rumah gak tahu karena kita harusnya ada satu segmen lagi. Jadi tadinya Cinta ini akan ngobrol-ngobrol. Rosa sama Rosa sama Afgan. Karena kita pengen tahu apa sih hubungan mereka. Saya sih gak percaya. Gak percaya? Iya, saya gak percaya. Karena aku baru sampai Indonesia, aku kurang tahu beritanya. Jadi makanya aku percaya gak percaya, pengen tahu. Jadi ceritanya, kamu mau ke ruangan nih? Iya, aku mau ke ruangannya. Terus mau ngobrol-ngobrol? Pengen tanya, sedekat apa sih? Pengen tanya, pokoknya pertanyaan yang orang lain gak bakal tahu jawabannya. Yes. Tapi gagal. Yes. Kenapa gagalnya? Karena katanya, kata manajemennya Rosa, udah terlalu malam. Mm-hmm. Jadi Rosanya harus pulang. Ya, kalau udah terlalu malam berarti harus pulang ya, iya, ngapain lagi ya. Tapi itu gak bener kok, karena tadi salah satu creative transmedia ketemu sama Rosa di backstage. Jadi belum pulang sekarang? Belum pulang, masih ada di backstage. Tadi dia bilang gak mau karena terlalu malam. I don't know. Tapi sekarang belum pulang? Belum pulang. Terus juga ini saya pegang handphonenya dari cuma itu. Okay, oh, this moment, so okay, thank you very much. Saya pegang handphonenya dari kreatif saya. Okay. Okay. I hope I remember how to open this. I think we need help. There you go. There you go. Okay. Nah, jadi kreatifnya Transmedia dapetin video dan videonya itu nyeritain bahwa Rosa itu nggak apa-apa ditanyain soal hubungan dia sama Afgan. Coba. Let's see. Video. Yocha, kenapa tadi nggak mau di segmen 11? Masih ada di segmen 11 kan tadi, ini udah di segmen 11, katanya mau pulang. Kok aku nungguin aja sekarang, kan terus nyanyi? Itu nungguin, terus katanya gak mau segmen 11. Kenapa? Katanya tadi gak mau di segmen 11, kita karena kelamaan nunggu. Hei, Risma. Iya, tadi ada yang ngomong. Ayo. Buat aku ngomong ke produser aku nih, laporannya gimana? Hai, gak aku disini. Jadi tadi mau tadi, sebenarnya mau di segmen 11. Terus katanya gak mau kata siapa? Oke ya, gosip ya. So okay. What's the truth? Yang benar itu apa? Jadi tadi gak mau kata manajemennya, ternyata katanya mau. Okay, gak masalah. Ya tapi udah. Yang penting apapun itu, kita hari ini luar biasa. Kita lihat video yang lain deh, kayaknya banyak deh video ini. Udah, kita jangan gosip lagi. Yang pasti hari ini acaranya fun banget. I'm so happy to be here. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga udah pokoknya have fun dan pokoknya senang sama acara yang kita udah bawain. Yes, I do have fun, you have fun, and I think everybody have fun. Semuanya pasti bahagia sekali, pasti senang sekali. Dan mungkin pesan terakhirnya adalah begini, ini sudah saya catat ya. Jadi jangan pernah kita membatasi diri kita sendiri. Jangan pernah Anda membatasi diri Anda sendiri. Itu adalah inti dari Transmedia ulang tahun pada hari ini. Karena pemikiran orang yang terbatas itu tidak mampu untuk mengejar mimpi-mimpinya. Exactly. Jadi buka pikiran Anda, kejar mimpi-mimpi Anda, dan jangan tergantung terhadap pikiran orang lain yang pastinya. Ya, dan akhir kata, aku Cinta Laura Keel. Dan saya Deddy Corbuzier. Dan seluruh kru yang bertugas ingin ngucapin maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Dan tentunya terima kasih atas dukungannya pemirsa Indonesia selama 15 tahun di Transmedia. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-15. Transmedia is you. Sampai jumpa tahun depan. Here you go. Slang. Slang. Di sini tempat cari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas. Tempat orang-orang yang
survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Oh, di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja. Banyak mintanya. Yeah.
banyak mintanya. Thank you, Mas Terun, terima kasih.